guys, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya kalian klik tombol like, comment, share dan juga subscribe. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah subscribe channel ini. Dan ini dia guys, ucapan terima kasih dari YouTube 100 subscriber. And enjoy this video. Halo guys, jadi di video kali ini aku mau membuat masker dari kain yang sudah tidak terpakai. Dan ikutin terus ya langkah-langkahnya atau step by stepnya. Dan sekarang mari kita membuat. Dan pertama-tama mari kita lipat dulu kain yang sudah tidak terpakainya ya, seperti ini. Dan dilipatnya seperti ini ya guys. Dan jika setelah itu mari kita ambil masker yang ingin kita bentuk. Dan aku menginginkan bentuk maskernya yang seperti ini. Dan langkah selanjutnya mari kita ukur menggunakan spidol ya, seperti ini. Dan jika sudah digunting, mari kita menjahit di bagian pinggirannya sini ya guys. Nah, di bagian depannya ini.
Dan ini dia guys hasilnya. Gimana nih menurut kalian? Kalian bisa cobain di rumah atau membuat di rumah ya, karena membuatnya mudah dan juga murah. Dan selamat mencoba. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya kalian klik tombol like, comment, share dan juga subscribe. And thank you for watching. See you the next video. Bye.